kalian enggak berantem? Berantem lah. Oh, berantem aja yuk. Ayo, ayo. Apalagi? Buka dulu lah tuh topinya biar adil. Kita mau berantem aja. Udah sini, udah sini. Ah, iyalah. Kok parah itu? Parah. Jangan. Oke. Satu, dua, tiga. Udah. Jangan itu dikit. Gelis. Diam dulu. Kenapa kayak gini? Tenaganya macam kuli. Sabar. Berdoa aja, Bu. Pasti anak kita ditemuin sama Neng Putri, yuk. Sabar ya, Bu, ya. Put! Putri! Put! Putri, kamu di mana? Kamu di mana, Put? Anak saya, Bu. Pelan-pelan, Pak. Alhamdulillah. Anak saya ketemu. Bu, anak kita, Bu. Iya, anak kita ketemu. Makasih ya, Neng Putri. Udah nemuin anak kami. Makasih banget. Iya, Pak. Sama-sama. Bu. Udah seneng kan? Oh iya, kan? Ini, kayaknya Pak. Tante cerewet. Dari sama aja, bikin kesel. Untung ya Madam Bos dipisahin sama warga. Kalau enggak ya Madam Bosnya, dia tuh gini-gini. Kesel banget loh, Tante cerewet. Tuh, kenapa sih? Saya bingung banget deh. Perempuan itu selalu cari masalah sama saya. Ya jelas lah Madam Bos, karena iri. Jelas-jelas nih liat nih Madam Bos. Udah cantik, kaya, baik budi. Aduh, paket hemat, paket lengkap semuanya. Dia apa? Cuma punya keramba doang. Sombong. Pokoknya Ipa, kamu jangan bahas dia lagi. Saya bikin emosi saya aja. Madam Bos, gimana kalau saya turunin pasukan buaya? Gak perlu Ipa, kamu sendiri juga pasti akan beres kok. Oh, siap Madam Bos. Yuk. Yuk. Bud, kamu bukannya bilang tadi yang bawa bapaknya minta uang hasil penjualan dengan kamu. Bud, kan lumayan buat setorin ke mama kamu. Gak usah, nanti aku aja yang bilang sama mama, nanti aku jelasin. Mungkin bapak itu kan lebih butuh, kan? Put, emang mama Demi gak marah? Udah gak apa-apa, Rin. Nanti aku aja yang jelasin ke mamaku. Oh iya,
Kenapa, Put? Kenapa, Put? Apa aku kan masih di tempat pemulung sampah? Oh iya. Mentang-mentang badannya gede, enggak dikira ente takut apa bikin sebelah. Jen, kenapa sih kok marah-marah gitu? Wah, Jen habis berantem nih. Berantem sama siapa, Ce? Tenang aja, biar Yoyo yang gibang. Siapa, Ce? Tah, kita. Bipa. Nya anu pawang buaya teh anu badannya gede. Emang kenapa sih Cek kok bisa berantem? Ya kumaha tuh Neng, mainnya papanya Neng teh disangka maling motor. Tau bukan Cayan aja yang berantem, tau Bu Devi juga sama Bu Imas berantem. Ya ampun. Yaudah mendingan sekarang kita pulang aja yuk. Jadi yuk. Ayo. Ilham. Ayo. Sini kamu, sini. Nih ya, gara-gara kamu tuh main hilang-hilang aja saja, berantem sama perempuan itu. Maaf lah kak. Maaf. Dengar ya, kamu itu harus bersikap seperti suami saya. Biar orang-orang tuh gak ada yang curiga. Sabar lah kak. Kan aku lagi usaha ini biar mirip kayak suami kakak. Baru berapa hari, dia dimarah-marahin aja. Ya jangan kelamaan, kalau kelamaan sih bisa stres dong. Dan ingat ya, catat baik-baik. Suami saya itu gak pernah genit sama perempuan lain, ngerti? Baru ngerti aku nih kemana arahnya nih. Apa sih? Kakak cemburu kan? Apa aku bilang? Cemburu. Saya cemburu sama perempuan itu, oh sorry ya. Gak level. Jadi dia sama saya itu antara bumi dan langit. Aduh kemana-mana cantikan saya lah. Saya itu lebih oke segalanya, tau gak? Iya, kakak emang cantik. Tapi dia lebih cantik. Dengar ya, jangan main-main sama saya. Pokoknya kamu harus bersikap seperti Mas Januar. Ya ngerti, tapi kan kak kan, masih boleh lah ya, aku deketin dia.